Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resus di manapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara ADI 2021. Dan di LCD Ayu Ting Ting mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi dangdut wanita paling di hati. Selamat untuk Ayu Ting Ting yang malam hari ini mendapatkan penghargaan kembali di ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2021 dan diselenggarakan langsung oleh FLC TV dan juga RCTI Plus dari Muhtiara Cahyani. Congratulations untuk Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut wanita paling di hati. Banyak sekali ucapan dari para sahabat karena merasa bahagia nih. Hari ini Ayu Ting Ting mendapatkan anugerah kembali dalam ajang dangdut Indonesia yang spektakuler. Semoga Ayu Ting Ting selalu bisa berkarya dan semoga selalu bisa membanggakan Indonesia dengan karya-karya yang ada. Semoga selalu bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Semoga Ayu Ting Ting jadi lebih baik, bahkan bisa menjadi yang terbaik di Indonesia. Oke sahabat semua, inilah kebahagiaan dan raut wajah Ayu Ting Ting yang semalam mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi dangdut wanita paling di hati, walaupun bajunya sedikit terbuka ya. Semoga deh ke depan Ayu Ting Ting bisa lebih tertutup lagi ya. Oh, dandanannya amin ya rabbal alamin. Angkasa Bali 20 asik hoba. Cantik sekali ya Ayu Ting Ting malam hari ini dengan rambut barunya. Dan dari postingan Ayu Ting Ting, boy, pecah banget, cantik banget, lebih cantik kalau rambutnya ganti warna. Sayangnya aku cetar membahana anak ayah cantik. Alhamdulillah, selamat ya kesayangan Ayu Ting Ting. Titik 55, selamat Ayu Ting Ting. CB3278, alhamdulillah masih rezeki kamu. Congratulations Queen, pemenang penyanyi dangdut wanita paling di hati. Terus berkarya, semangat-semangat, dan terima kasih juga fans-fans Ayu atas dukungan dan juga pilihannya. Inilah gaya cantik Ayu Ting Ting malam hari ini di acara ADI 2021. Bodyguardnya banyak banget ya. Setiap tahun nih Ayu Ting Ting mendapatkan penghargaan dan juga dari Just Kedes Ratu nih. Salah satu pemegang acara di Brownies TV mengucapkan congratulations untuk Mas Sis Manis, my penyanyi dangdut papan atas Indonesia untuk Award Anugerah Dangdut 2021. Dari Krisna Fahrezi, Ayu Ting Ting for Anugerah Dangdut Indonesia. Inilah penampilan Ayu Ting Ting dan juga Krisna Fahrezi nih, lagi goyang TikTok bersama. Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Dan kita doakan semoga Ayu Ting Ting bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya, apalagi dandanannya nih. Oke sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.